The truth of God's sovereign grace is so precious in the midst of hardship and calamity. Kebenaran tentang grace Tuhan yang limitless, yang tidak terbatas, itu terlalu berharga. Yang perlu kita mengerti di tengah-tengah kesukaran dan... Tekanan tekanan-tekanan. Kita seringkali bertanya, apa sih tujuan semua itu? Jadi apa tujuan semuanya ini? Kok bisa terjadi semuanya itu tujuannya Tuhan itu apa? Mengapa kehidupan pernikahan saya berantakan Tuhan? Mengapa kerjaan saya gak beres, gak pernah cocok saya kerja apa aja, gak pernah sukses? Kenapa papa saya kena cancer? Kenapa Tuhan tidak izinkan saya punya anak? Kenapa anak saya lahir tapi cacat dan masih banyak mengapa, mengapa dan mengapa. Segala masalah yang dihadapi, segala problem yang dihadapi itu selalu iblis pakai untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi selalu menjadi sarana penyelamatan dan berkat daripada Tuhan kalau kita mengerti tentang kebenaran di belakang itu semuanya.